Kira-kira hewan apa lagi ya yang kau temukan di dalam pintu berwarna biru ini? Mudah-mudahan hewannya tidak melarikan diri, teman. Ayo, kita cembokan bareng-bareng, guys. Satu. Sangat susah sekali, teman. Untuk membuka pintu ini ya. 1, 2, 3, 4. Wadidaw. Ada hewannya tuh, guys. Kita pancing ya. Kita kasih makan. Apakah dia mau keluar? Kut. Wedede. Langsung keluar begitu saja, teman. Hewannya langsung melahap makanannya kak kasih ya. Satu lagi. Nampaknya dia pemalu hewan satu lagi, teman. Ayo, kau makan sayang di sini kau. Wedede. Lihat tuh, guys. Nampaknya dia tidak mau, teman, memakan makanannya kak kasih ya. Dia sangat sombong sekali nih, guys. Bercanda ya, weh. Ternyata dimakan juga, teman. Dua ekor itik namanya nih, guys. Yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam ya. Mantul-mantul. Nanti dua ekor anakan itik ini kakak rawat dan kakak pelihara, oke, guys. Ayo, kita lanjutkan lagi, teman. Untuk membuka pintu yang berwarna hijau di sini nih, guys. Kira-kira di pintu yang berwarna hijau ini akankah ada hewan lagi di dalamnya? Kita coba buka dan kita ini, teman-teman ya. Kita buktikan nih, guys. Sangat susah sekali, teman, untuk membuka pintu istana ini nih, guys. Karena pintunya terlalu dalam, teman. Wow. Apakah ada hewan di dalamnya, guys? Kita coba pancing keluar. Kut. Nampaknya tidak ada hewan di dalamnya, guys. Yo, lebih baik kita coba buka, teman. Wow. Ternyata ada tuh, guys. Hewannya sangat pemalu sekali, teman-temanku. Lihat. Ternyata ini adalah seekor ayam kate, teman. Widih. Kita kasih makan. Apakah dia mau makannya, teman? Widih. Ternyata dia mau saja, teman-temanku. Wadih. Ayam kate ini adalah jenis ayam hias ya. Wadidaw. Karena dia berbeda ukuran dari ayam yang lainnya, teman. Dia memiliki tubuh yang begitu mungil sekali tuh, guys. Memiliki warna yang sangat cantik, berwarna emas, berwarna merah, dan ekornya berwarna hitam, guys. Wadidaw. Hewan yang sangat unik, yang sangat lucu untuk kita rawat, teman. Mantul-mantul. Kalau dimasukin ke dalam truk gandeng kakak gak akan muat ya. Karena seekor ayam ini badannya cukup lumayan gede, teman. Ayo, lebih baik kita biarkan dulu ya. Dia memakan makanannya kasih, teman. Sudah kenyang, nanti kita ambil lagi. Oke, guys, kita let's go kan lagi sebelah sini, temanku. Anakan itik ini malah berdiam di sini nih, guys. Nampaknya dia sedang melihatin ikan yang sedang berenang-berenang, teman. Lihat tuh, ada banyak sekali ikan. Wadidaw, ada ini namanya adalah seekor ikan kome, temanku. Ikan hias yang sangat cocok sekali ya buat badai akuarium, teman. Lihat tuh, banyak sekali ikan hias, teman. Yuk, kita coba tangkap pakai seri ini, guys. Mantul-mantul. Ada ikan berwarna putih, teman. Ini namanya adalah jenis ikan koi ya. Yuk, kita masukin terlebih dahulu ikan koi ini ke dalam truk akuarium kakak, teman. Biar truk akuarium kakak diisi penuh oleh ikan-ikan ya. Yuk, kita tangkap lagi, guys. Jangan sampai ada ikan yang tersisa, teman, yang berada dalam akuarium ini, guys. Kita tangkap semua ikan ya. Kakak langsung mendapatkan banyak sekali ikan, teman-teman. Wadidaw. Ayo, kita masukin semuanya, temanku. Lihat tuh, guys. Truk akuarium yang pertama sudah diisi penuh ya oleh seekor ikan yang sangat cantik-cantik sekali, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi, temanku. Wadidaw. Ternyata masih ada, teman. Ini adalah jenis ikan nila merah, ikan konsumsi yang memiliki rasa yang sangat lezat sekali, teman. Cocok sekali untuk kita pasang, guys. Yuk, kita tangkap lagi, teman. Ternyata ada dua ekor lobster, guys. Wadidaw. Lihat, dua ekor lobster ini anakannya ya. Jadi kalau anakannya tidak boleh kita konsumsi, teman. Lebih baik kita rawat terlebih dahulu ya. Kalau dia sudah besar, boleh untuk kita pasang, teman. Wadidaw. Mantul-mantul. Ternyata truk akuarium kakak sudah terisi penuh ya oleh ikan-ikan yang sangat cantik sekali, teman-temanku. Oke, kita saatnya let's go lagi mencari perangkap yang belum kakak buka, teman. Kira-kira di perangkap mana lagi ya? Guys, ternyata di sini memiliki dua perangkap lagi, teman. Ada perangkap yang berwarna biru dan juga perangkap yang berwarna kuning, guys. Kakak sangat penasaran di perangkap yang berwarna kuning ini, teman. Kira-kira akan ada hewan di dalamnya, guys. Ayo, sebelum membuka perangkap ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu ya, ya. Ayo, kita coba bongkar, teman. 1, 2, 3. Wow, guys, ternyata di dalamnya terdapat satu butir telur. Widih, telur berwarna apa ini, teman? Berwarna kuning. Benar sekali, guys. Yuk, kita coba buka. Kira-kira hewan apa ya yang berada dalam sini? Kita selamatin, teman. Ayo. Widih, guys. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ikan hias lagi, teman. Ini adalah jenis ikan impansip ya. Ikan yang berada di kolam warga, teman. Lihat tuh, wadidaw. Ini namanya adalah jenis ikan betok, teman. Kira-kira di daerah kalian ini namanya ikan apa, teman? Kalau di daerah kakak ini namanya ikan betok ya. Dia memiliki tubuh yang sangat mungil sekali, teman. Dan juga memiliki garis-garis hitam di tubuhnya ya. Widih.
begitu sangat unik ya man. Ayo kita lanjutkan lagi ya di membuka perangkap yang berwarna biru guys. Kira-kira di perangkap berwarna biru ini akan ada hewan lagi di dalamnya guys. Mari kita bongkar teman. 1, 2, 3, 4. Wih guys, ada seekor marmut berwarna hitam teman. Seekor marmut ini cocok ya untuk kita ambil dan kita masukin ke dalam truk Gani Kakak teman. Soalnya truk Gani Kakak masih tersisa kosong satu lagi nih guys. Yuk kita isi dengan seekor marmut berwarna hitam ini ya. Lihat teman, marmut ini adalah jenis hewan pemakan rumputan ya, alias hewan herbivora nih guys. Yuk kita masukin teman seekor marmut ini ke dalam truk Gani Kakak teman. Tuh lihat, kita masukin satu lagi teman. Wih guys, marmut ini nampaknya sedang melahirkan teman-teman, alias sedang mengandung ya. Wih nih, karena dia di perutnya begitu sangat besar sekali teman-teman. Jadi kita harus pelan-pelan ya untuk mengambil seekor marmut ini teman. Jangan sampai dia ini teman tuh kesakitan perutnya ya. Ayo, seekor marmut sudah kita amanin dan kita masukin ke dalam truk kanan kakak teman. Lihat tuh, ternyata truk kanan kakak sudah dipenuh ya oleh seekor hewan-hewan teman. Marmut 2 ekor, ayam 4 ekor teman. Dan lihat, ikan-ikan juga sudah masuk ke dalam truk akuarium kakak teman. Itu saatnya truk akuarium kalis gue lagi ya untuk melanjutkan perjalanan teman. Yuk kita berangkat, let's go. Yuhu, halo teman-teman. Hehehe, kembali lagi bersama si truk gandeng teman. Lihat tuh, truk gandeng kakak sudah sampai ya. Itu saatnya kita let's go lagi temanku untuk berpetualang mencari hewan-hewanan di sekitaran istana ini nih guys. Wadidaw, istana ini memiliki di pinggirnya sebuah perangkap nih guys. Dan juga wow, lihat tuh, terdapat istana yang paling besar di sini temanku. Wadidaw, istana berwarna putih dan juga memiliki pintu yang berwarna warni temanku. Ada pintu berwarna merah dan juga ada pintu yang berwarna biru nih guys. Kira-kira di dalam pintunya terdapat hewan apa ya? Yes. Ayo teman, jangan kemana-mana ya, karena kakak akan membongkar semua pintu istana ini nih guys. Dimulai dari pintu yang berwarna biru ini terlebih dahulu ya. Kira-kira di istana yang paling besar ini di pintu berwarna biru akan ada hewan yang keluar teman. Ayo kita coba bongkar. 1, 2, 3. Wow, bentar guys, di dalamnya apakah ada hewan teman? Yuk kita coba mendekat teman-temanku. Ini guys, ternyata di dalam tidak ada hewan apapun teman. Baru saja dimulai, kakak tidak menemukan hewan apapun dalam istana ini ya. Kalian jangan bersedih dulu teman-teman, karena istana ini juga memiliki banyak pintu lagi tuh guys. Mudah-mudahan di pintu yang berwarna merah di atas ini ada dua, tidak ada hewan mungkin ya teman-teman ya. Ayo, mudah-mudahan ada hewan di dalamnya nih guys. Kira-kira hewan apa aja ya, mari kita bongkar. 1, 2, 3. Wow, apakah ada hewan? Ternyata ada teman tuh, ada sebuah pergerakan di dalamnya guys. Kira-kira hewan apa ya? Mari-mari kita coba tebak. Guys, ternyata ini adalah seekor burung teman. Lihat tuh, ini namanya adalah seekor burung puyuh. Burung yang tidak bisa terbang teman, tapi sedikit aneh ya. Tapi dia itulah teman-teman. Guys, bentar, wadidaw, ternyata di sini ada yang mengikuti hewan teman-teman. Ini adalah seekor kelinci. Kita kasih nama kelinci ya, namanya adalah si Jagur teman. Lihat tuh, wadidaw, kelinci ini berwarna hitam, memiliki kuping 2 berkaki 4 teman. Wadidaw, cocok sekali ya kita untuk pelihara teman seekor kelinci ini, karena dia bukan hewan berbahaya melainkan hewan yang sangat jinak, cocok untuk kita pelihara. Dia malah melarikan diri tuh guys. Gak apa-apa ya, yuk kita lanjutkan lagi teman-teman untuk membuka pintu di pinggirnya nih guys, yang sama berwarna merah teman. 1, 2, 3. Wow, ada seekor anakan ayam. Lihat teman, kira-kira ini jenis anakan ayam apa ya? Dilihat dari tubuhnya teman, dia sangat kecil sekali berwarna hitam. Kakak tahu nih guys, ini adalah jenis anakan ayam kate. Kita kasih makan teman. Langsung disantap begitu saja teman. Dia malah mau dihuapin teman. Ayo sini kau makan. Ternyata dia tidak mau makan teman, nampaknya dia sudah kenyang ya. Wadidaw, wadidaw. Nanti kita ambil dan kita masukin ke dalam truk kakak teman. Biarkan dulu dia bermain-main di sekitaran istana ini ya. Ayo guys.